memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu ala Muhammadin abdu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebihi nasta'in ala umri dunia wadid. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Amma bapak. Yang terhormat dari perwakilan Kecamatan Jasinga, Ibu Ipa, yang terhormat perwakilan dari Danramil Kecamatan Jasinga, yang terhormat juga para PSM Kecamatan Jasinga, perangkat desa Jasinga, serta para Ketua Karang Taruna beserta anggota Karang Taruna se-Kecamatan Jasinga yang saya hormati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita berkumpul di Taman Makam Pahlawan Suhada yang bertempat di Desa Jasinga. Perlu diketahui pada hari ini adalah 10 November tahun 2020 adalah Hari Pahlawan yang setiap tahun kita peringati. Bahwa tidak mungkin ada 75 tahun kemerdekaan kita tanpa adanya perjuangan dari pahlawan-pahlawan yang berjuang melawan penjajah. 350 tahun kita dijajah. 350 tahun kita dijajah. Dan kita baru 74 tahun merasakan kemerdekaan. Dengan kemerdekaan ini, kita bebas dan kita merasakannya baru 75 tahun. Tapi para pahlawan yang telah meninggalkan kita, beliau menjadi suhada dengan husnul khotimahnya. Mengorbankan segala tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa sekalipun. Untuk apa? Karena untuk merebut dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan perlu kita hayati pada hari ini, kita selaku penerus atau pemuda-pemuda bangsa Indonesia harusnya kita punya giro terhadap para pahlawan yang telah meninggalkan kita. Kita punya semangat untuk mengisi kemerdekaan ini. Dengan apa? Dengan hal-hal yang baik. Baik itu di bidang apa? Bidang pembangunan, di bidang ilmu, sosial, apapun yang kita bisa. Selamat kita masih ayatkan ibadah. Inilah generasi-generasi saat ini, generasi milenial yang mengisinya harus dengan kekuatan, tenaga, dan pikiran. Perlu kita renungkan bersama. 75 tahun kita merdeka. Apa yang sudah kita lakukan untuk negara?
Apa sumbangsih kita buat negara? Jangan terlalu murah. Untuk cuma dan jasinya. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita berikan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia? Kaya tahun sekarang, tahun 2020, 10 November. Awal kita sebagai Karang Taruna yang selalu harus garda terdepan untuk mengisi kemerdekaan, karena kita menghormati jasa-jasa para pahlawan. Maka kita slogan, pahlawanku sepanjang masa, itu harus kita tanamkan dalam diri kita dan kita wariskan pada generasi-generasi yang akan datang. Sekali lagi, dengan momentum 10 November tahun 2020 itu, kita peringati Hari Pahlawan dan tanamkan di jiwa kita, di hati kita, di generasi kita yang akan datang, pahlawan itu sepanjang masa. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan mungkin pada tahun-tahun kemarin kita masih bisa belum bisa bersinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Radhiyallahu ta'ala an sadati wa sadi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulakuna bi'amidani ahwari al-afad wa taqbulana bi'adhan al-hajjah wa tukafiruna bi'amidani al-sayyirat wa tarfamuna bi'amidani al-darajah wa tukafiruna bi'aksal ghayatin jamil khairatu bi'khayat wa ta'atan manu. Allahumma salli rahmatan wa syafa'atan ala ahlil kubur khususan ahlil kubur. Ja'alillahumma nafis kudumil mutia wal nur wal fushata wa syuruh wal fahdata wa hudur wal makhdata wa hudur inna karim syuruh wa tibur wa ta'ayin. Allahumma sila rahmatya ala kudri Allah bilgubhan. Allahumma sila kudan Allahumma sila kudan wa sada abadina wa inna adina wa tahtina wa jadatina wa ikhwanina wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali 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 s